2 Prabowo. Viral di media sosial, seorang anggota KPPS di Pangandaran update status di story Facebook dengan mengangkat salam dua jari hingga menyebutkan nama capres nomor urut 2. Dalam postingan story Facebook bernama Helmi Oces itu, video berdurasi 17 detik itu tersebar dan diserang dengan komentar miring karena sebagai penyelenggara pemilu. Dalam videonya, Helmi menyampaikan salam dua jari sambil menyebut nama Prabowo. Alhasil, orang bersangkutan langsung dipecat dari anggota KPPS oleh KPU Pangandaran. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cigugur Fuji mengatakan anggota KPPS yang mengacungkan dua jari dan menyebutkan nama Prabowo itu karena refleks saat membuat story di Facebook. Memang, kata Fuji, video itu diunggah pada Sabtu 27 Januari kemarin saat BIPTEK di salah satu hotel Pangandaran. Menindaklanjuti hal tersebut, menurut Fuji, orang bersangkutan akan diganti dan dari PPK Cigugur akan menghadap kepada Ketua KPU Pangandaran. Sementara itu, Ketua KPU Pangandaran Muhtadin mengatakan, terkait salah satu anggota KPPS di wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran sudah diberhentikan. Muhtadin memastikan anggota KPPS itu tidak lagi bertugas dan terlibat dalam aktivitas panitia pemungutan suara. Anun itu nata karaki. Dua Prabowo. Menongnya? Bapak gandeng. Yang itu juga di rumah kan. Kosong kayak ini sih. Hari dia check-in tadi. Check-in apa sih?